apa intinya yang saya pegang? Bukan karena negeri dan swastanya. Seorang berhasil bukan karena sekolahnya saja, tapi seseorang berhasil menjadi seorang pemimpin karena akhlaknya yang bagus, karena akhlakul karimanya, karena kejujurannya, karena keberaniannya, dan karena keyakinannya saya bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik. Dan ini yang saya nyuwun tulung kulo kalian jenengan sebagai orang tua, belajar untuk itu. Jangan hukum anak kita. Setiap anak, bu, pak, niku gak ada kelebihan. Kalau orang tua yang baik, itu adalah orang tua yang tahu kelebihan putra-putrinya. Orang anak itu bisa tidak ada persaingan dalam hidupnya. Dia bisa jadi orang yang jujur. Dia bisa jadi orang yang punya akhlak yang bagus. Itu tergantung dari orang tuanya dalam mendidik. Sekali lemah di sana, maka anak ini kan tidak menjadi bagus. Salah satu contoh yang saya berikan adalah ketika semuanya minta masuk negeri, jangan ada anak ketika tidak itu tidak diberikan semangat. Tapi yakinkan kepada seorang anak, ketika dia sekolah dimanapun, ketika dia berlian, ditaruh di tempat yang sekotor apapun, dia akan tetap jadi berlian. Sehingga jangan memaksa orang tua itu karena kesombongan dirinya, termasuk saya sebagai orang tua, karena keinginan orang tua yang dipaksa adalah anaknya. Kalau anak tidak akan pernah tahu. Contoh ketika dia tidak masuk ke jumlah ini, atau masuk ke negeri terus dia kasih semangat, dia akan jadi semangat. Tapi kalau orang tuanya melemahkan, dia akan jadi lemah. Karena itu yang sampaikan, ya itulah yang harus kita bangun, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah, anak harus jujur. Jangan pernah anak itu ketika dituntut untuk selalu mendapat nilai yang tinggi, kalau dia punya kemampuan di bidang non-akademik. Jadi non-akademiknya harus dikuatkan, seperti basket semuanya. Dia kan jadi pemain basket, tapi akademiknya dia harus lulus dengan tidak, dengan nilai yang harus sempurna. Biasanya orang tua kan izin lah, gak sempurna, aku untuk api. Nah ini, akhirnya dengan sifat-sifat yang seperti itu, maka karakter-karakter anak ini bisa terbunuh. Karakter-karakter anak ini akan terbentuk tidak menjadi bagus. Karena siapa? Ya karena egonya orang tua. Karena malunya orang tua. Sehingga anak yang dikorbankan. Ini yang saya buka kembali, sehingga ada rasa keluargaan. Yang terakhir adalah, di setiap sekolah, kita bisa melihat sekolah Mawar Saron ini. Dia bahkan jauh lebih bagus daripada sekolah negeri. Nah ini kan ya, berarti kan tidak semuanya negeri itu menjadi prima donna. Tapi karena apa? Karena gratisnya mungkin. Nah ini yang kita tadi saya sampaikan, nah sekolah anak sing mampu membantu yang tidak mampu, dia punya kewajiban berapa persen dari jumlahnya ini. Dan itu bisa dilakukan kalau kita ada komunikasi, sehingga pendidikan itu akan semakin merata. Jadi kan tidak ada lagi, oh kudu nang negeri, karena kalau sekarang kita lihat, sing posisi masyarakat kepingin seluruh anaknya masuk negeri, sing sekolah swasta kepingin KB sekolahnya penuh. Nah gini kan, ini jenenge kepala dinas ini cepet kan, gimana tawanan nang kono mangan cepet iki. Sing kene njaluk negeri kabeh sing gak murid. Padahal hari ini kita menerima di sekolah negeri itu hanya 17.000. Data kita 17.044. Dari tahun sebelumnya 20.000. Oh, berarti apa? Nek ono sekolah sing kekurangan murid, ayo dicek iki. Ning di, karena apa? Jumlah yang lulus juga tidak sebanyak itu hari ini. Jadi surat sekolah negeri itu dari 20.000, terus setelah itu 17.900, hari ini cuma 17.000. Jadi setelah saya memimpin itu mudun tekorong polewu, ya dibitulah saya sekolah negeri. Karena apa? Sekolah negeri harus banyak sisa tempat yang bisa dijadikan lab. Nanti sekolah swasta juga bisa di lab di situ. Itu yang kita bentuk. Jadi lewat sampai kekurangan murid, ini digolehi. Ning di, perkoropoi. Jadi nanti kita undang, makanya saya minta kepada dinas pendidikan, undang siapa namanya sekolah swasta itu, PMKKS, untuk paparan, Pak, kami sudah punya 14.000 itu mana saja sekolah ini yang sudah muridnya dulu berapa, sekarang berapa, itu muncul. Bahkan ada sekolah yang masih nol, yang belum memasukkan daftar. Contoh sekolah Al-Hikmah, apa mungkin tak Al-Hikmah nol? Pokoknya Al-Hikmah nol inden-inden, tapi di database-nya kita itu masih nol. Kalau sekolah itu ngisi semua, saya yakin soalnya 16.000 lebih. Nah makanya biar terbuka itu, gitu loh, sekolah negeri mek nerima 17.000, sekolah swasta saya kipiro. Jangan ada dusta. Ini Surabaya, jangan buat gaduh di Surabaya. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan kekuatan kekeluargaan. Makanya saya bilang kepada Kadis Pendik, undang semuanya, ajak bicara hari Senin, buka semua data, gitu loh, sekolah negeri mek nerima 17.000, sekolah swasta sudah 14.000, tapi ada sekolah swasta yang belum memasukkan jumlahnya. Terus nanti kita lihat tahun kemarin berapa, tahun sebelumnya berapa. Nek tahun sebelum-sebelumnya aku memang cilik terus,
ayo dievaluasi seperti apa. Jadi evaluasinya itu negeri evaluasi, swastanya juga evaluasi, tapi tidak saling dengan prinsipnya atau tidak dengan pemikirannya sendiri-sendiri. Data kita buka semuanya. Jadi apa? Ayo dibangun. Makanya saya bilang sama orang tua, oh jadi pak suara anak kumul negeri, kok gak mulai negeri di kongkong macak nangis di shooting ini loh gak mulai negeri, sehingga ini kekurangan murid, enggak gitu. Karena ini Surabaya, saya ingin membangun dengan cara yang berbeda, dengan cara saling percaya, dengan cara saling melihat. Jadi kalau sekarang ngomong ono kekurangan murid itu loh, negeri cuma nerima pitulah sewu dari 20 ribu 2 tahun sebelumnya, dan dari 1000 berkurang 1000 dari tahun kemarin. Kurang murid tekondi, ayo dikolek. Ini kan ada dua sisi yang berbeda. Sing masyarakat ini meminta untuk gratis KB, akhirnya masuk minta negeri semua. Negeri diperbanyak. Yang di sisi swasta, itu anak sekolah yang sudah berdiri. Kalau bayangkan, kalau zonasi ini saya ratakan semua, sekolah di semua kelurahan itu tak kayak sekolah negeri, kira-kira mati nggak? Iya. Mati swastanya. Yang baik adalah swasta dan ini nih melebur menjadi satu. Jadi jangan ada perbedaan antara negeri dan swasta. Tapi swasta sing memang muridnya dari dulu tuh kecil terus ya kudu introspeksi. Nah, ini berarti seperti apa? Mungkin harus ada yang jangan ada fitnah lagi loh. Iki anu ae apa jenenge? Gak ono murite, biyen jarine gak dibuyarno saking dibuyarno. Di demo Pemkot tidak begitu. Karena kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya berapa. Tapi saya yakin gak ono ngono. Karena kalau kita saling terbuka gak ada. Tapi kalau di sisi satu semuanya minta negeri, satu sisinya ini swasta tidak dihiraukan, membangun sekolah negeri semua, hancur swasta. Dan saya tidak ingin itu. Karena membangun pendidikan itu tidak pernah membedakan negeri dan swasta. Kalau sudah yang berdiri dan punya kemampuan, ini harus melebur. Dan ini akan untuk evaluasi di tahun depannya. Kita harus sepakati sekolah mana yang memang harus pertahankan, sekolah mana yang tidak. Atau sekolah mana yang akan ditambah, mana yang tidak. Karena kan ini menuntut semua. Zonasi tahun depan kudu semua kelurahan ono sekolah negeri nih. Kecamatan ono negeri nih. Memang benar kalau zonasi seperti itu. Tapi kira-kira swasta ono negeri nih, tapi kita ono sing mlebu nang swasta enggak? Lah, iki lho.